Dari media. Boleh cari tempat dulu, Pak. Maaf, maaf. Ini. Pak, maaf, boleh di sini aja, ya, Pak. Karena unik loh memang dari Jepang, bagi kalian yang asing dengan bahasa Jepang, di sini kalian banyak mendengarkan kalimat-kalimat itu unik loh. Ini mereka yang berkesempatan belanja pertama kali untuk masuk ke unik lo, harganya juga hanya 129. Yang pasti sekalipun lokasinya tidak kalah dengan Matahari ataupun departemen store yang lainnya, harganya cukup terjangkau, murah bukan berarti murah. Harganya ini memang untuk ukuran kelas menengah ke atas. Semacam set ini harganya di atas 100-an. Tapi kualitasnya jelas cukup menjanjikan. Kualitasnya cukup bagus sekali, tidak kalah dengan mereka yang ada di departemen store pada umumnya. Tempatnya luas, suasana nyaman. Tidak mengecewakan, ada barang, ada harga. Misi Uniqlo menjadi merek pakaian paling berkomitmen di dunia. Apa yang bisa Kaos Polo lakukan untuk planet Grey Exposed? Recycle jean, ramah lingkungan dengan banyak keunggulan. Ini salah satu yang menang dari kualitas yang lainnya.
Blue Shuttle Gym, ramah lingkungan dengan banyak keunggulan. Tapi juga bekerja sama dengan komisioner tinggi PBB untuk pengisi UNHCR serta organisasi nirlaba dan rekan lainnya untuk mendistribusikan pakaian yang bisa digunakan untuk mereka yang membutuhkan di berbagai pelosok Indonesia. Re-U-N-U-K-L-O. Nah, ini adalah pembukaan kali pertamanya yang langsung diserbu pembeli dari masyarakat Kota Solo umumnya. Nah, juga mereka bahkan tidak sedikit berjaga Kota Solo yang menempatkan diri untuk berkunjung ke Uniqlo. Nah, semacam Pak Toto Amanto yang mereka merupakan ketua perhimpunan Solo. Nah, gimana Pak Toto? Baik. Komentar Pak Toto tentang masalah ini? Baik. Ada kerjasama yang baik, apa namanya, ya biar ada semangat yang UMKM-nya, tidak ada yang nampak seperti ini. Kalau masalah harga dengan masyarakat Kota Solo gimana? Masalah kalau yang ini ya menengah berarti ya, ya masih menengah nih kalau lihat dari harganya nih, menengah. Tapi emang zaman sekarang mungkin ya karena norugo kan begitu. Artinya masih terjangkau gitu? Masih, kalau lain kan masih, zaman sekarang masih. Dan layak-layak, Uniqlo masih iya, di Kota Solo layak. Kalau melihat produknya, mutu kualitasnya juga bagus. Kan ada harga, ada rupa. Ya, ada harga, ada rupa. Norugo. Ya. Sip, jih, jih. Ya, terima ya, kasih Pak Toto Amanto. Siap. Siap, jih. Demikian tadi kami sempat berbincang-bincang dengan salah satu pejabat dari Pemda Kota Surakarta, Pak Amanto, kepala perizinan yang ada di Kota Solo. Celana pendek dengan jersey yang dijual dari harga Rp199.000 kini bisa mereka dengan harga datang berkunjung di sini bukan hanya mereka pria dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, juga tidak sedikit remaja. Karena memang di Uniqlo ini disediakan berbagai jenis busana atau pakaian dari segala usia. Dari dewasa, pria dewasa, bapak-bapak, ibu rumah tangga, remaja putra-putri, juga anak-anak. Harga pun cukup terjangkau untuk wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Toto Amanto, ono rego, ono rupo. Ada harga, ada barang yang bagus dan menjanjikan. Demikian JNS TV melaporkan dari arena pameran Uniqlo yang ada di Mall Park.